Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kali ini akan menjelaskan cara membuat traktor listrik sederhana dan bahan-bahannya adalah papan hujan bekas yang berukuran 25 cm dan kedudukan baterai ada di pojok sini dan baterainya 2 baterai, gunting, lampu 2, kabel yang sudah dipotong-potong, tempat saklar dan tempat saklar. Baiklah, kita akan merangkai bahan-bahannya tadi. Pertama, kita masukkan kabelnya ke baterainya. Setelah itu, tempat saklarnya. Terus kita tutup. Ya, kita akan merangkai kabel dan lampu. Rangkaian yang sudah jadi dan sudah direkatkan dengan lem lilin. Mari kita coba apakah berfungsi. Ya, ternyata ini berfungsi. Demikian cara membuat rangkaian listrik sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menunjukkan rangkaian listrik sederhana dengan jenis rangkaian seri. Alat dan bahan-bahannya adalah 2 baterai besar dengan masing-masing 1,5 volt dan 1 saklar dan 2 bola lampu kecil dan potongan kabel yang sudah dirangkai dan dieratkan dengan lem lilin. Kita akan coba apakah berfungsi atau tidak. Dan ini juga berfungsi lampunya. Jika kita menyalakan lampu satu, maka lampunya akan menyala semua. Dan jika dipadamkan satu, maka padam semua. Rangkaian listrik seri yang kami buat dan ternyata berfungsi dan ternyata berfungsi dengan baik. Sekian dan terima kasih.